Gak punya kendaraan tetap bisa keliling taman safari pakai shuttle bus guys. Bakalan dianterin sampai puas kemanapun kalian mau. Puas main di wahana, aku langsung ke atraksi hewan-hewan. Udah jam 2 aku langsung pergi ke Enchanting Forest. 45.000 aja guys tiket masuknya. Tuh depannya keren banget kan. Yang kakinya gempor bisa naik buggy car ya guys. 25.000 aja per orang. Kemudian tinggal scan barcode-nya dan selamat datang di Enchanting Forest. Buat kalian yang mau jalan kaki, kalian bisa lewat sini guys. Dan sepanjang perjalanan kalian bakalan disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Kemudian banget, kalian bakal lewati jembatan penyeberangan ini dan lanjut menyusuri jalan yang seru banget guys. Ketika sampai, kalian bisa memilih kalian mau kemana dulu, Mini Zoo, Zin Cafe, atau Pinewood Bistro. Otomatis aku langsung ke Pinewood Bistro dulu, karena apa ya? Karena kalau bawa anak-anak wajib ke playgroundnya dulu. Nih, playgroundnya itu cakep banget, keren, seru abis pokoknya ya. Banyak banget mainan di sini yang bikin anak-anak tuh betah banget buat main di sini guys. Eits, yang lapar jangan khawatir, di sini ada mini cafe-nya juga guys dan harganya mulai 10 ribuan aja. Ditemani dengan gemericik air yang syahdu banget. Dan ini dia bistronya, tempatnya tuh enak banget ya, ditemani dengan live music. Kemudian kalian kalau mau meeting cantik di sini aja cocok banget. Terus kalian kalau mini zoo-nya tuh ada juga guys, ada Zen Cafe juga di atas. So guys, tunggu apa lagi? Yuk buruan ke sini. Di depan itu sudah disiapin kolam renang dari harimau, karena harimau ini besarnya dibawa pulang nggak? Buat jaga rumah bagus. Ya buat jaga rumah. Beraninya ya, kamu malah pura-pura tidur lagi. Ayo, cepat, sekarang kamu mundur. Ayo, mundur lagi. Ayo aja. Sit down, please. Maju. Dia tahu bahasa kita lagi. Senjata aku yang akan berbicara. Bos, mata saja. Kok lama ya bos? Namanya juga Satwa Besarje, jadi tenang aja. Lihat, tuh. Thank you.
Dan